Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live kali ini batch ke-8. Nah, teman-teman yang udah siap untuk alat dan benangnya. Untuk batch kali ini aku ingin coba untuk membuat masker. Nah, buat teman-teman yang udah lihat polanya, kita buat itu hitungannya dari yang sebelah kanan sampai yang ke kiri. Itu untuk single crochet itu ada 8. Terus kita buat untuk double crochet itu juga ada 23 kurang lebih. Nah, teman-teman bisa dicoba untuk membuat chain-nya dulu. Kita hitung 8 itu dengan 23 double crochet dan tambahan, berarti 8 sebelah kanan, 8 sebelah kiri itu ada 16, di tengah ada kurang lebih 23 ditambah dengan double crochet-nya yang kecil gitu ya, nggak terlalu tinggi, itu ada 6. Jadi kita buat chain-nya dulu. Sudah siap teman-teman ya? Oke, untuk pertama kita membuat chain-nya dulu. Dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8. Untuk selanjutnya ada 3, 1, 2, 3. Teman-teman kalau perhatiin untuk polanya itu lumayan ya, ada beberapa yang harus diulang dari sebelah kanan ke kiri, tengahnya tuh beda. Oke, kita mulai untuk setelah chain, kita buat chain-nya dulu, lalu kita buat single crochet 8 ya, untuk single crochet. Lanjut untuk yang double crochet, tapi di sini sebelum double crochet berarti yang half double crochet-nya dulu. Kita buat 3. Oke.
kita buat lanjutnya 23 double crochet. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau sudah nanti kan enak tinggal ke atas ngikutin polanya ini. Udah kelihatan ya dari yang kecil dia akan meninggi. Lanjut lagi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, udah mulai hampir selesai satu baris. 21 22 23 Lalu sambung dengan half double crochet 3. Lalu disambung dengan single crochet 8. Satu baris. Nah, kalau teman-teman tahu yang harus kita buat ada kurang lebih 14 baris. Baru satu. Balik lagi ngikutin polanya aja.
setelah single crochet, kita lanjut untuk yang half double crochet. Kita udah baris kedua, teman-teman yang ngikutin live-nya ya, untuk praktek nanti akan membentuk pola seperti ini. Halo, buat yang sudah bergabung bisa ikutin untuk cara membuat rajutan, rencananya membuat rajutan masker. Ini udah hampir jadi baris kedua. Untuk sebelum single crochet, kita buat half double crochet.
Oke, sudah jadi baris kedua. Lanjut untuk baris ketiga. Nah, buat teman-teman yang udah pernah coba untuk membuat apapun bentuknya, di-share aja, gak apa-apa. Kalau merajut itu kan butuh kesabaran. Jadi apapun yang dibuat, berarti teman-teman sudah mencoba untuk bisa belajar untuk melatih kesabaran lewat merajut. Oke, ini sudah kita baris ketiga ya. Baris ketiga kita baru sampai hampir setengahnya. Buat teman-teman yang ingin ngelancarin, coba cek batch-nya dari pertama itu, teman-teman bisa belajar untuk mulai dari benar-benar pemula, dari gimana caranya membuat tusuk chain-nya, tusuk single crochet, double crochet, half double crochet. Nanti teman-teman paham, diulang-ulang lama-lama karena terbiasa, jadi nanti teman-teman bisa lancar sendiri untuk membuat sesuatu yang teman-teman ingin gitu ya. Ini baris ketiga, baru baris ketiga.
Iya, waalaikumsalam. Bisa. Ini baru jadi 3 baris. Kita coba sampai, ini kan 14 baris ya, kita sampai kurang lebih 7 baris dulu deh, biar nggak kaget. Nanti ini kan pola aslinya itu talinya kan pendek atau hanya untuk di ter, apa di taruh di telinga gitu ya. Kalau aku lebih suka kan yang panjang, jadi bisa diikat. Nanti untuk polanya di bagian sampingnya itu nanti aku merubah untuk tali yang model lebih panjang, jadi memudahkan kalau memakainya tuh gampang ya, untuk kalau pakai jilbab kan bisa diikat di kepala gitu kan, harus dimasukin ke telinga.
mau selesai baris keempat. Teman-teman, kalau yang udah bisa merajut, bisa mencari pola-pola terbaru atau ingin membuat sesuatu yang beda gitu ya. Cari di Pinterest. Jadi nanti teman-teman bisa diarahin tuh untuk membuat apa gitu kan. Contoh misalnya masker atau ya yang lain lah gitu. Untuk motifnya banyak banget. Di Pinterest banyak, nanti teman-teman bisa searching untuk mencari pola gitu ya, pola merajut itu banyak banget. Tiga tusuk sebelum single crochet kita buat yang half double crochet, jadi langsung tiga, polanya tiga, satu. Nah, ini udah baris keempat. Masih banyak. Kita buat separohnya dulu aja. Tiga lagi. Kita masuki baris kelima.
ada yang mau ditanya, monggo untuk merajut. Next kita bisa adain untuk kopdar, jadi belajarnya benar-benar praktek langsung. Kalau ini kan masih secara live, kita adain lewat Instagram, lewat YouTube. Jadi belajar di rumah, praktekinnya di rumah. Tapi khusus untuk yang di daerah Jakarta aja, yang di daerah masih di luar kota itu kasihan kalau jauh-jauh. Nanti tinggal kita bikin atur jadwal. Nextnya kita bisa ngadain atau ada yang mau belajar kopdar, kita bisa ketemu misalnya di mana nih, wilayah Jakarta Timur, kita ketemu terus ngadain belajar bareng untuk pemula merajut. Gimana caranya membuat pola dasar ya, maksudnya untuk tusuk awalnya tuh chain, tusuk, kalau kita bilang tusuk rantai, itu benar-benar dasar. Nanti kalau misalnya udah bisa lanjut ke single crochet, double crochet, half double crochet. Kelima udah mau selesai. Sudah baris kelima, kalau dipakai cuma masih pengen belum separohnya. Dua baris lagi, oke. Teman-teman harus semangat. Okay.
Baru baris ke-6 ya. Kurang satu baris lagi, ini masih baris ke-6. Ini lagi buat masker, tapi baru sekarang. Ada polanya, udah aku share. Teman-teman bisa lihat. Sebenarnya ada dua macam, jadi untuk membuat masker tuh polanya bisa seperti ini, dari bawah ke atas, atau dari samping sini, kanan misalnya, samping kanan tuh ke kiri, tapi dengan pola yang sama seperti ini, dia tetap gitu, tapi polanya dari arah samping. Lagi baris ke-6 selesai. Kita akan buat baris ke-7. Nanti kita jeda dulu, kita lanjut di batch ke-9 untuk menyelesaikan misi kita. Ke-6 sudah selesai, kita buat selanjutnya satu baris lagi
baris ke-7. Karena totalnya ada 14 baris, kita buat 2 batch ya kan. Ini baris ke-6. Udah hampir jadi separnya. Satu. Ini kita habis single crochet. Kenapa bentuknya begini? Karena single crochet, half double crochet, lalu double crochet. Jadi bentuknya nggak rata, tapi memang urut seperti kalau masker memang kan tengahnya yang besar, pinggirnya kecil gitu kan. Sedikit lagi, baris ke-7 selesai. Sedikit lagi teman-teman, baris ke-7.
habis double crochet, balik lagi kita ke half double crochet. 3, 3. Lalu yang pendek ini adalah single crochet. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Terima kasih sudah ikut live di batch ke-8. Oke, teman-teman, kita udah baris ke-7. Ini sudah separuhnya ya, separuhnya untuk membuat ini, membuat masker. Oke. Nah, kita akan buat 7 baris lagi. Nanti kita lanjutkan di batch berikutnya, batch 9. Nah, teman-teman yang udah coba atau ingin mencoba ya, ini polanya di sebelah kanan dan sebelah kiri itu 8 single crochet, 3 dengan 3 half double crochet, lalu di tengah ini kenapa dia tinggi itu adalah double crochet. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat masker, lanjutannya bisa kita coba lagi ya. Ini aku mau buat lagi nanti di batch selanjutnya, yaitu batch ke-9. Oke. Nah, teman-teman yang baru join dan ingin membuat atau belajar merajut untuk pemula, itu bisa lihat di video aku, ada di Instagram juga, di YouTube juga, dari batch 1. Nah, nanti teman-teman bisa belajar untuk membuat, gimana sih cara membuat chain, tusuk chain gitu. Nanti ada 4 tusuk dasar, yaitu chain, single crochet, double crochet, dan half double crochet. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join di batch ke-8 aku ya. Terima kasih juga yang udah subscribe channel YouTube aku. Nah, yang buat belum, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya kalau kalian dukung terus channel aku ya, supaya channel aku berkembang. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih buat yang udah ikutan join live kali ini. Kita lanjut untuk live di batch berikutnya untuk menyelesaikan membuat masker. Oke, udah kelihatan ya 7 baris. Nanti kita akan membuat baris selanjutnya, ke baris ke-8 sampai ke-14. Oke. Kita tutup live kali ini dengan membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.